Kanggo apa ke, Mang? Balongan. Kanggo balongan, kanggo mendung apa? Kanggo bocoran. Oh, bocoran. Kanggo nyempil bocoran ya. Jadi alternatifnya untuk menyumpal bocoran tambak itu iya. Pakai daun pisang, Bosku. Ini adalah kultur dan kehidupan warga di desa Tawangsari Blok Karangmulya, Bosku. Tuh, motornya pun sampai ke sana, Bosku. Karena udah terbiasa, Bosku. Kalau enggak terbiasa, mungkin jatuh nyemplung ke tambak, Bosku. Selamat sore, Bosku. Kita lagi bersama Akila. Lagi ini Diki Akila. Lagi di desa Diki. Saya lagi bersama Dede Akila, Bosku. Lagi ada di desa yang paling ujung di wilayah Kabupaten Cirebon. Namanya Desa Tawangsari. Desa ini terletak di tepi pesisir, Bosku. Di pesisir. Tuh di belakang saya, Bosku, banyak tambak-tambak milik warga. Tambak budidaya ikan bandeng. Jadi kita lagi melihat-lihat, Bosku. Lagi melihat-lihat desa tetangga lah. Desa yang terletak di paling ujung di wilayah Kabupaten Cirebon. Itu desa Tawangsari, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Cirebon. Ya, Bosku, kita ikuti saja, Bosku. Mau jualan apa, Mas Junet? Perabotan, Mas Junet. Oh, jualan perabotan. Iya. Nah, ini baru datang ini. Iya, baru datang. Mau dibuka? Iya, mau dibuka. Ya udah, dibuka. Biar rezekinya banyak, Mas Junet. Oke. Angkut mobil, Bos. Ini pedagang keliling, Bos. Pedagang keliling. Cara wong lo sering ke pedagang pasar malam. Ya kepribe ke Mas Junet. Usaha di saat keadaan pandemi usahanya lancar taura. Ya kita gimana? Jadi kita syukuri aja lah. Ya kalau misalnya sepi jelas sepi sih. Karena masa-masa ini. Tapi ya harus bagaimana lagi? Karena kita bersabar. Keadaan kampung di Cirebon Timur, Bosku, Desa Tawangsari, Blok Karangmulya. Kue saporsine pira, Mang? Saporsine 5.000. 5.000.
kota. Oke bos, demikian tadi kita sudah melihat keadaan dan suasana di kampung yang paling ujung di Kabupaten Cirebon bosku, Desa Talongsari, Karang Mulia bosku. Itu tadi kita lihat sendiri bosku keadaannya, sama bosku, sama lokasinya di tepi pesisir seperti di kampung saya bosku. Ada tambaknya dan ada cuman tambaknya bosku sama seperti tambak di kampung desa saya bosku, terkena abrasi. Jadi yang dulu tambaknya luas, sekarang tambaknya mulai tinggal sedikit bosku. Jadi kita sampai di sini bosku. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Seperti biasa bosku, sebelum kita mengakhiri video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.